Bang Indra, bisa dilihat semuanya sudah penuh dengan darah. Tumbalnya mengerikan sekali ini. Lagi-lagi hal yang sama dialami oleh orang lain. Jadi ini adalah bukan tumbal nyawa secara langsung, cuman ini yang dinamakan tumbal pelacur alam gaib, teman-teman. Jadi dia ini habis diberikan ataupun dijual dirinya kepada makhluk-makhluk alam gaib. Mungkin yang melakukan kepada dia itu nauzubillah mendelik, barangnya mungkin segede gini ya, sampai berdarah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini Mr. X dadakan di tempat ini. Ini juga Mr. X itu gak ada persiapan apapun. Yang jelas intinya yang penting berangkat dari tempat saya. Jadi tempat ini berjarak dari tempat saya itu lumayan jauh, sekitar 3 jam. Kenapa saya datang ke sini? Karena saya diinfokan oleh sahabat saya yang berada di tempat ini. Katanya itu dia mendengar suara raungan gitu, teman-teman. Kalau di tempat ini ada suara raungan, berarti ada tumbal di tempat ini. Sudah jelas. Ya. Dan biang keroknya itu belum ada yang bisa menemukan sama sekali. Ya, saya pun belum bisa menemukan siapa biang keroknya. Soalnya ini, teman-teman, biang keroknya itu selama kita tangkap itu bukan orang sini, melainkan misalkan kayak ini, misalkan di daerah Jawa Timur ya, biang keroknya itu bukan dari Jawa Timur, tapi dari Jawa Barat, kayak gitu, teman. Makanya kita susah sekali melacak, tapi tempat ini selalu mendapatkan korban tumbal. Nah, ini yang menjadi kenapa saya itu bergegas, meskipun berjarak 3 jam dari tempat saya bergegas tetap datang ke sini dengan kecepatan penuh ya, teman-teman ya. Tadi ngebut naik mobil itu sampai dikawal ya, teman-teman. Jadi memang khusus saya ke tempat ini ingin menyelamatkan seseorang. Biasanya korbannya itu selalu wanita. Dan kini ya, saya pernah buat video di sini dulu satu kali, tapi itu di take down karena terlalu vulgar gitu, teman-teman. Dan kali ini kalau di take down lagi nggak apa-apa, yang penting saya bisa menolong sesama ya. Jadi yang di sini itu korbannya itu biasanya itu tidak langsung meninggal, tapi dia masih hidup. Selang ditemukan beberapa hari, dia baru meninggal. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kita susah sekali mengorek ya. Mungkin kayak kalau ketemu, sering sekali ketemu, dia itu masih sadar, masih bisa ngobrol pelan. Tapi selang beberapa menit lagi, kayak dia kan mulai nggak sadar kayak gitu. Sudah dibantu dengan tenaga dalam, tapi memang tetap nggak bisa. Seperti itu, teman-teman. Ini tempat yang memang tidak banyak orang yang berani melewati hutan bambu ini ya. Kalau malam hari, kalau siang hari banyak ya. Dan saya waktu menolong orang itu di sini, persis ditemukan di tempat ini dan di sini. Ini tempat gak pernah berubah, selalu seperti ini dan di sini terus menerus ya. Tapi ini saya langsung di lokasi tidak menemukan apa-apa. Tapi raungannya itu, kenapa saya yakin itu dua orang yang di sini yang melapor, tidak mungkin berbohong kepada saya. Tapi yang saya rasakan, saya juga mencium aroma darah segar, pasti memang benar ada. Ini sudah terjadi. Astagfirullahaladzim. Yang susah itu pelakunya. Pelakunya susah dicari. Pelaku yang melakukan tumbal ini. Astagfirullahaladzim. Susah ini.
apa jangan-jangan di atas pohon ya? Soalnya sebelum saya yang datang ke sini tuh katanya ada orang menemukan siang hari ya, kembangnya itu di atas pohon. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi tergantung di atas pohon tuh, yang tergantung bukan apa-apanya tapi bagian bawah sini ketusuk kayak gitu loh teman-teman. Terus dia tergantung kayak gini langsung kayak gitu. Ada yang pernah menjumpainya? Tahu sih boleh minta deh. Kita lihat-lihat, siapa tahu di atas. Ini bukan mencari ini ya teman-teman ya, mencari setan atau apa, tapi ini yang dicari itu orang. Makanya astaga, kenapa Bu Indra? Ada langkah kaki. Coba ke sana. Yo, orang. Astaga, ini korban. Lihat teman-teman, ini adalah korbannya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, apa kamu masih sadar? Assalamualaikum, kamu masih sadar? Kalau kamu masih sadar, sadarlah. Kalau kamu masih sadar, saya bisa menyelamatkanmu. Tapi kalau kamu sudah tidak sadar, saya tidak bisa. Sadarlah, sadarlah sebelum saya menyentuhmu dengan sadar secara paksa. Bang Indra, bisa dilihat semuanya sudah penuh dengan darah. Tumbalnya mengerikan sekali ini. Lagi-lagi hal yang sama dialami oleh orang lain. Astagfirullahaladzim. Sadarlah, saya akan menunggumu hingga kamu sadar. Atau harus saya menyadarkan? Tapi kalau saya menyadarkan, ini bisa sangat parah. Sangat parah. Selalu aja teman-teman ya, pasti yang di sini tuh menggunakan kalung. Jadi ketika kalung itu kita putus ataupun kita angkat lepas, dia langsung sadar, cuman hanya paling berbicara 1-2-3 menit dia akan wafat seperti itu. Makanya saya nggak berani menyentuhnya karena saya akan mencoba membiarkan imunnya itu kekal kembali. Jadi ini adalah bukan tumbal nyawa secara langsung, cuman ini yang dinamakan tumbal pelacur alam goib teman-teman. Jadi dia ini habis diberikan ataupun dijual dirinya kepada makhluk-makhluk alam goib. Mungkin yang melakukan kepada dia itu nauzubillah mendirik barangnya mungkin segede gini ya, sampai berdarah kayak gitu. Ayolah, kalau kamu bisa sadar, saya bisa menyelamatkanmu tanpa harus kamu tersakiti. Apakah harus saya menggunakan? Bentar ya, saya cari celah dulu ya teman-teman ya. Siapa tahu saya bisa menemukan sesuatu dari dalam dirinya ataupun celah.
Allahu Akbar. Saya ada di sini. Jadi kalian sudah tidak boleh semena-mena lagi. Ya. Saya ada di sini. Saya akan melindungi gadis ini. Sudahlah. Kalian kejar. Kejar dukun kalian. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu la bi'ni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmi illa bima syaa wa sya'a husus samawati wa la ya'khudhu hifdhuhu wa huwa 'aliyyul 'azim. Allahu Akbar. Adik, sadarlah adik. Adik, sadar. Kau masih bisa sadar enggak? Kalau kamu bisa sadar, saya akan menolongmu. Saya enggak mau kamu kehilangan nyawamu. Apa? Astaga. Kenapa? Apa yang kamu lakukan kok kamu bisa berada di sini? Iya, kecil sekali teman-teman. Mungkin kalian bisa mendengar suaranya atau tidak. Oh ya, sadar. Kalau kamu bisa sadar, meskipun itu sedikit apapun, saya bisa menolongmu. Saya bisa membantumu. Astaga, gak tega ini teman-teman. Nggak tega ini. Ini mudah-mudahan saya bisa membantu ya. Saya harus bisa menangkap dukun ini supaya dia bisa berucap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Adi, Adi, dia pingsan. Bentar lagi pasti dia bangun. Kalau dia bisa selamat, alhamdulillah. Kalau tidak, dia paling hanya bisa bertahan 3 menit. Adi, tidur aja dulu. Adi, kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu di hutan bambu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Ke sini. Kamu kemana? Ke tempat dukun. Dukun? Ngapain kamu ke tempat dukun? Mau pesan susuk. Susuk? Susuk di mana?
Oh, di payudara sama di pantat. Buat apa? Astagfirullah. Kenapa kamu gak mau menggoda suami orang, astagfirullah? Astagfirullah. Lailah ilham adresullah. Kamu dari mana? Kamu di mana? Kamu dukunnya di mana dukunnya? Tolong. Di atas? Gak ada apa-apa di atas. Lereng gunung apa? Apa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Saya akan berusaha. Allah. Bertahanlah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Bang Indra, ya. Tadi ada kalung yang saya lempar ke Bang Indra enggak? Mana? Ambil. Bawa sini. Bawa ke sini. Siapa tahu bisa menyelamatkannya. Ya, melindungi dia. Saya masih membutuhkan ini. Ini masih bisa bertahan. Sepertinya masih bisa bertahan. Oke, kita pasangkan dulu. Alhamdulillah. Ini masih bisa bertahan ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kamu. Oke, dia kembali ke posisi semula. Ini jadi kita akan gotong dia untuk ke rumah sakit, kondisi dia terpengaruh seperti ini supaya dia tidak merasakan sakit apapun. Nanti ketika di rumah sakit kita lepaskan kalung ini supaya langsung penanganan medis, teman-teman. Ini teman-teman ya, kalian harus hati-hati, jangan sampai jadi PL di alam gaib, soalnya mengerikan ya. Barang-barang mereka itu tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Ngeri, ada yang panjangnya luar biasa, ada yang besarnya luar biasa, ya, mengerikan. Ini pasti korban dukun, karena dukun itu tahu, wah ini mau menggoda. Tadi kan dia berkata suami orang, ya, karena dia menyukainya, ya, dia pasang susuk di pantat sama di payudara. Nah ini yang menjadi kesalahan fatal, ya. Dukunnya ada di lereng, saya nggak tahu. Pak Indra, tolong kesini bantu saya angkat dia, ya. Ini badannya kaku. Jadi nggak lemes, aman. Ayo, kita angkat bersama-sama. Soalnya kalau sendiri jelas berat. Indra di sebelah sana. Ya. Ayo, kita bawa ke dekat jalan. Nanti kita masukkan ke mobil. Angkat.
badannya kaku. Oh, iya. Karena dia terpengaruh oleh kalung ini.